Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel. Terima kasih telah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini lagi-lagi nih kita akan membahas tentang Atala Naufal dan Shannon Wong. Dimana kita ketahui bahwa Atala Naufal dan Shannon Wong sudah resmi pacaran pada tanggal 18 bulan 3 2022 dan sekarang telah diperingati kembali tanggal 18 April 2022. Ternyata mereka sudah 1 bulan ya guys ya. Tapi nih yang kita sayangkan, kenapa baru-baru ini Atala Naufal dan Shannon Wong tidak memberitahukan kepada publik atau memberikan sedikit statement tentang hubungan mereka yang sudah berumur 1 bulan. Nah, kecewa sekali juga nih, ternyata sekarang Atala Naufal dan Shannon Wong tidak mempunyai foto masing-masing di dalam Instagram masing-masing. Apa yang terjadi dengan hubungan mereka berdua kita tidak tahu. Tapi nih guys ya, semoga mereka selalu langgeng dan tidak ada kata berantem. Mungkin mereka membuat privasi sendiri tentang hubungan mereka, semoga ya. Dan kita ketahui juga di TikTok Shannon Wong bahwasanya dia tidak memunculkan atau membagi secara publik, atau bahkan dia telah menghapus video bersama Atala Naufal. Begitu juga sebaliknya, Atala Naufal terlihat dengan akun TikTok yang sudah menghapus atau mungkin privat ya guys ya, foto dia bersama Atala Naufal. Jadi kita bingung nih, apakah Atala Naufal benar-benar tidak bersama Shannon Wong lagi ya, atau mereka hanya merahasiakan hubungan mereka untuk kebaikan mereka masing-masing, ya kan? Nah, di sini kita ketahui dan kita bisa melihat juga bahwasanya di Instagram Atala Naufal satu pun tidak ada lagi foto dari Shannon Wong. Dan berbagai macam foto yang telah diunggah Atala Naufal, Atala Naufal lebih sering bersama Natasha Wilona yang sering disangkut-pautkan dengan Shannon Wong, yang katanya netizen ini adalah mereka sangat mirip. Dan kita ketahui juga sekarang Atala Naufal telah bersama dengan keluarga barunya dan bahkan sering upload foto pergi ke luar negeri bersama Kak Natasha Wilona dan keluarga barunya juga, baik dari keluarga yang telah dinikahi mamanya atau yang telah dinikahi oleh papanya. Begitu juga dengan Shannon Wong, Instagram Shannon Wong tidak lagi dipenuhi dengan foto antara Atala dan Shannon. Terlihat bahwa di sini ada foto bersama Atala yang kemarin di pesta pernikahan resepsi orang tuanya atau mama Atala. Ternyata tidak ada Atala Naufal, dan kata-katanya juga kita bisa berpikir bahwasanya mereka tidak lagi bersama, tapi semoga jangan ya. Dan ada juga foto Atala Naufal bersama Shannon Wong masih muncul di Instagram Shannon, tetapi bersama Verrel Bramastra, bukan berdua dengan Atala Naufal. Jadi kita bertanya-tanya tentang hubungan Atala Naufal dan Shannon Wong. Tapi semoga semuanya baik, dan apa yang kita harapkan selalu menjadi yang terbaik untuk mereka. Oke guys, terima kasih. Kembali lagi esok bersama Teh Tagalong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye bye, Teh Tagalong.